siapa? Mas Suri. Hah? Mas Suri. Mas Suri. Oh, Mas Suri. Sampai jam berapa buka martabaknya, Mas? Mau tutup balai nonton film aja. Oh, mau tutup. Saya kira sampai pagi. Ramai, Mas, ya? Lumayan. Berarti umumnya tutup jam 12 tadi, ya? Jam 11. Oh, jam 11. Makin malam makin ramai nih, Mas. Ya, Mbak, ya, datang lagi Mbaknya berdua. Ya, Mbak, ya. Pesan apa, Mbak? Pesan apa? Martabak manis. Kalau saya martabak telur. Nah. Pesan apa, Mbak? Enggak tahu. Pesan apa, Mbak? Pemilihan presiden udah dekat ini ya. Ya, 2019. Siapa nih? Mas Suri, calon yang kuat ini. Belum tahu. Yang sekarang dengar-dengarnya siapa? Jokowi. Tahun 2019 siapa calon kuat, Mas Suri? Kalau ditengok sih ya tetap lah. Siapa? Mas Jokowi. Oh gitu. Sudah milih tahun 4 tahun yang lalu memilih ya? Milih siapa pilihannya? Jokowi. Berarti 2019 memilih lagi kan? Insya Allah. Kalau beri umur panjang. Pilihannya siapa, Mas Suri? Yang sekarang dikenal itu kan ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo gitu kan. Nah, kalau Mas Suri siapa calon kuat? Kalau pengennya presidennya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Itu misalnya besok pemilihan presiden. Mas Suri kan pasti ke TPS kan ya. Pilihan Mas Suri siapa? Kalau pilihan saya? Ya. Pak Jokowi. Kenapa Mas Suri? Ya, kalau dilihat itu ada semakin kemajuannya gitu. Semakin kemajuannya. Di apa aja Mas Suri? Ya, di bidang dari apa ya, Pak, kayak semua pemerintahannya itu kan kayak teratur gitu. Oh gitu, lebih tertata gitu ya. Pembangunannya gitu ya. Oh. Senang martabak telur? Senang sama martabak telur? Kalau Mbaknya siapa nih pilihannya? Sudah memilih, Mbak? 2019 pemilihan presiden sudah mulai, sudah memilih? Oh, siapa pilihan jagoan ini? Siapa? Oh gitu, kalau Mbaknya? Sama juga. Indonesia maju, jaya ya. Aman, semuanya lancar ya. Iya.